أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقام قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، شكر كتبنا الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai nikmat, yang mana kalau kita ingin menghitungnya maka pasti kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuh. Kalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat, bahkan nikmat yang terbaik, nikmat yang khusus, iaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat hidayah, nikmat taufik dan macam-macam lagi lah. Jadi alhamdulillah, dengan taufik yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, kita dapat melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya, kita akan sama-sama bermuzakarah insya-Allah tentang sebuah tajuk yang telah diberikan kepada saya, iaitu hidup dalam sunnah sempena bulan Rabiul Awal atau Rabiul Anwar ni, iaitu bulan Maulidir Rasul, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan nombor kitab Al-Fatihah. Jadi sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak surau, terutamanya Tuan Pengerusi, kemudian barisan AJK, imam-imam, bilal-bilal, ahli jawatan kuasa, kemudian hadirin-hadirat muslimin-muslimat dan juga pelajar-pelajar tahfiz kita, dan sudi menjemput saya lah. Ini pertama kali saya datang surau ni. Dan mungkin kita ta'aruf sikit insyaAllah, berkenalan. Ustaz manalah yang korang bawa ni? Tengok dalam TV pun
Dah lah tak ini sah, bertambah tu. Okay, nama saya Muhammad Ehsan bin Abu Bakar. Dari tahun 1976 di Pulau Pinang. Orang Pinang ada kat sini. Tarap. Orang Nogori ada. Kemudian pindah ke KL umur lebih kurang 3-4 tahun, masih kecil. Sekolah di KL, sekolah rendah. Sekolah menengah, KL juga, Smaker. Sekolah menengah agama Kuala Lumpur, Form 1 sampai Form 3. Form 4, Form 5, masuk MRSM Jasin, Melaka. Lepas tu masuk ITM Shah Alam, ambil course Electrical Engineering. Tiba-tiba jadi ustaz. Sesat ni. Kemudian panjang ceritanya, semua alhamdulillah Allah Ta'ala telah buka hati saya untuk pergi belajar atau mendalami ilmu agama. Masa tu umur saya 28 tahun, belum kahwin lagi. So saya pergi ke pondok pesantren Al-Fatah Karas, Magetan, Jawa Timur. Wong Jawa. Jadi selama 4 tahun di sana, alhamdulillah, daripada tak suka tempe jadi favorite tempe. Dah rasa macam ayam dah. Kemudian sambung di Darul Ulum Zakaria di Lenija, Johannesburg, South Africa, 3 tahun. Sana ambil hadis. 2011 grad, balik Malaysia. Dan pada tahun yang sama sebelum saya grad tu, arwah ayah saya meninggal. Dan arwah mak pula kena strok. Ingat nak sambung lagi ke negara Arab pula. So dah mak ayah dah meninggal, mak pun kena strok, balik lah. Balik 2011, 2013 baru kahwin. Masa tu 37. Alhamdulillah sekarang 48, anak 5 orang. Carga sikit lah, terlambat lah. Alhamdulillah baru buka satu cawangan, ada niat buka 2-3 cawangan, insyaAllah. Marah di belakang tu. Dan saya baru saja berpindah ke Seremban. Asal saya mengajar di Hulu Langat lebih kurang dalam 7 tahun di Madrasah Tahfiz dan Pengajian Kitab. Dan saya sebagai ketua pengajian kitab. Kemudian saya dipanggil, ditawarkan untuk menjadi mudir ngetua madrasah di Akademi Pengajian Islam Seri Petaling. Bukan yang di markas tablik tu, tapi di berdekatan lah. Madrasah kami ni belajar hampir semua pelajar foreigners, pelajar luar negara. Kebanyakannya Filipin, pelajar daripada Filipin. Total pelajar lebih kurang 200 Filipin, 90% yang lebih itu Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand, China, New Zealand. Malaysia kita 15 orang kot, sikit. Pengajian dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ada dua kelas tahfiz saja. Dan lebihnya pelajar kitab lah, ada 7 tahun. Kos kita 7 tahun. Dan alhamdulillah saya sampai muda saya mengajar juga lah. Saya mengajar hadis, mengajar akidah, fiqah, usul fiqh, dan juga mustalah hadis. Jadi itulah. Di samping tu setiap malam macam biasalah kuliah maghrib. Di sekitar tiap-tiap malam kuliah maghrib di KL, Selangor, Putrajaya dan Seremban. Di Seremban ni baru dapat beberapa tempat. Alhamdulillah Masjid Negeri 2 slot.
Kemudian Masjid Sikamat, dua slot. Masjid Syekh Haji Ahmad, satu slot. So ada satu surau di Garden Home tu dekat rumah saya, satu slot. Forest Height, dua slot. Yang lain tu masih di sana lah. Dan sebulan sekali terbang pergi dia, Kuching, Sibu, kontrak dengan Jaiz sana. Dan saya punya orang panggil kekuatan lah kot pada akidah, insyaAllah. Dan cukup lah. Ada soalan ni nak tanya? Baik. Apa tajuk dia? Hidup dalam sunnah. Yang pertama, kita kena faham dulu apa makna sunnah. Sebelum kita nak hidup dalam sunnah. Dalam sunnah, hidup dalam sunnah ni majaz, kiasan, metafora. Maksudnya, hidup dengan cara sunnah. Apa maksud hidup dengan sunnah atau dalam sunnah atau dengan cara sunnah? Maka kita kena faham dulu apa makna sunnah. Sunnah ni bahasa Arab eh, daripada perkataan sanna sunnu sunnatan. Dan biasanya tamarrutah bila diwakafkan dia jadi ha, sunnah. Dari segi bahasa, sunnah bermaksud cara, jalan, metodologi. Apa lagi? Maksudnya sunnah secara bahasa. Jadi contohnya Nabi SAW dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa membuat suatu jalan, suatu cara, suatu metodologi dalam Islam dengan jalan yang baik, sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu bighairi an yanqusa min ujurihim syai', maka dia akan mendapat pahala dan juga pahala orang yang beramal dengan sunnah yang dia buat walaupun dia sudah mati. Dia buat satu sunnah, lepas tu dia mati, orang lain ikut sunnah tu, maka pahala dia berjalan walaupun dia dah mati. Kemudian Nabi kata, man sanna fil Islam sunnatan sayyiatan. Barang siapa yang buat satu sunnah, satu cara yang buruk, yang jahat dalam Islam, falahu wizruha, baginya dosa, wa wizru man amila biha ba'dahu bi ghairi an yanqusa min awzarihim syai', dan baginya dosa, dan dosa orang yang ikut amalan yang dibuat tu setelah dia mati tanpa dikurangi sedikit pun daripada dosa. So ulama kata di sini sunnah dengan makna bahasa. Sebab kalaulah sunnah Nabi dah cukup, takkan Nabi nak kata barang siapa buat satu sunnah dalam Islam, apa sunnah Nabi tak cukup lagi ke? Kalau sunnah Nabi dah cukup, Nabi kata korang jangan pandai-pandai nak buat sunnah ke, baik ke tak baik ke, jangan. Sunnah aku sudah mencukupi. Tapi Nabi masih kata siapa buat satu sunnah. So di sini ulama kita, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam syarah beliau terhadap hadis Sahih Muslim, mengatakan bahawa hadis ini telah mentaksiskan, mengkhususkan hadis kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara baharu, bid'ah, itu adalah sesat. Dikhususkan dengan hadis ini, maksudnya bukan semua perkara baharu, bukan semua bid'ah itu sesat. Sunnah lawan dia bid'ah. Antara satu makna sunnah lawan dia adalah bid'ah. Jadi hari ini contoh, kebetulan tuan-tuan sambut maulid, sunnah ke bid'ah? Ha? Sedara kita tu tak habis-habis. Betul. Masuk je Rabi Awal, mulalah. Beda. Sesat masuk neraka. Nabi tak buat. Kenapa? Sebab Nabi tak buat. Sahabat tak buat. Tabi'in tak buat. Kalau baik, dah tentu sahabat buat.
Kalau baik dah tentu tabi'in buat, kalau baik dah tentu salafus soleh buat. Betul? Bisa dengar? Ketentuan mantak layan semua. Nah, saya kena terangkan berni sebab generasi kita sekarang ni yang muda terutamanya. Kalau yang memang tegar, alhamdulillah. Ini yang longgar, yang goyang, bahkan ada yang dah terpengaruh, dah mula. Pengalaman banyak, cerita panjang. Jadi, ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, telah sepakat bahawa sambutan Maulid Rasul ni, tengok, pada wasilahnya harus, cara menyambut itu harus. Tetapi maksud sambutan itu boleh jadi sunnah, bahkan boleh jadi wajib. Kita tengok maksud dulu. Apa maksud kita? Maksud kita menyambut maulid apa? Ada makan sedap apa tu Ustaz? Yang ni pula, boleh nyanyi-nyanyi. Boleh buat kasidah. Itu bukan maksud. Itu bukan kadang bazanji, kadang marhaban, kadang macam-macam. Kan? Itu bukan maksud. Itu cara. Jadi maulid ini, apa maksud perayaan maulid, sambutan maulid ni ialah untuk kita memperdengarkan kisah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya umat ingat kepada Rasulullah dan tidak lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada sejarah hidup Rasulullah Sallam, sejarah kelahiran Rasulullah Sallam. Yang mula-mula buat ni macam-macam kaul lah. Saya ambil satu kaul, satu pendapat seorang raja kurun yang ketujuh, tak silap Raja Muzaffar Shah di bahagian timur tengah sana lah. Dia yang buat sebab dia melihat ketika itu rakyat dia hampir semua lupa kepada Rasulullah. Tuan-tuan cuba pergi jumpa seorang tengah jalan tu, cuba tanya mak lempit ke, cuba tanya Rasulullah lahir bila, isteri dia nama siapa, anak dia nama siapa, tahu tak? Tahu. Tanya David Beckham, tahu je. Tanya Maradona, kenal lah. Tanya K-pop, semua kenal lah. Jadi dia buat, dia panggil, panggil ulama, dia panggil seluruh rakyat dia, kemudian dia suruh ulama ceritakan sejarah hidup Nabi SAW. Kemudian lepas tu soru sabda macam mana lah, makan. Jadi ulama kata-kata memang perkara itu, kalau itulah maksud daripada sambutan maulid, iaitu kita ingin ceritakan kisah-kisah kelahiran Nabi, memperingati Nabi, bahkan bergembira dengan kelahiran Nabi, maka boleh jadi sunat dan bahkan boleh jadi wajib. Padahal akidah kita dituntut untuk ma'rifatullah dengan ma'rifatul rasul. Jadi orang yang tak kenal rasul mana boleh? Bila syahadah Muhammad Rasulullah, tak kenal Muhammad tu siapa? Sah bila syahadah dia? Ramai orang nama Muhammad. Betul? Boleh jadi wajib. Dan dia kata, katanya sahabat tak buat, tabi'in tak buat, bohong. Mana kau tahu sahabat tak buat? Kau ada dalam tu. Bukan-bukan kau tu, bukan tuan-tuan. Dia orang tu lah. Mana dia tahu sahabat tak buat? Ha? Kalau sahabat tak buat, tabi'in tak buat, orang dulu tak buat, kita tahu tak kisah Rasulullah? Ha? Kita tahu tak kisah kelahiran Rasulullah? Kita tahu dari mana? Macam mana kita boleh tahu cerita-cerita kelahiran Rasulullah dari mana-mana? Kalau orang dulu tak buat, tak ceritakan daripada zaman berzaman, generasi ke generasi. Nah, ini macam mana kita boleh tahu? Cuma dia tak buatlah mungkin dengan cara kita, dengan apa ni, wasilah dia tu mungkin berbeza. Dia tak adalah nasi-nasi, kompang-kompang ke, pakai percussion apa semua. Masa tu Barzanji pun belum dikarang lagi, Marhaban pun belum dikarang lagi. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam syair Barzanji ke Marhaban ke apa sajalah, Maulud Dibai ke, itu syair yang dikarang untuk menceritakan sejarah kelahiran Nabi.
benda yang sama. Sahabat ceritakan kisah kepada tabi'in, tabi'in cerita kepada tabi'at tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Datang ulama-ulama yang ceritakan jadi mengantuk. Kita buat lain sikit. Dia buat dalam tu syair. Oh, rendangkan syair. Sama je isteri kandungan, cuba baca terjemahan. Baca syair pun dia lagi ngantuk. Kita bagi pompang-pompang sikit. Oh, dia hebok sikit, happening sikit. Tapi jangan buat dalam masjid lah sebaik-baiknya. Sebab ada khilaf dalam bab ni. Lepas tu, ita'abu tu'am, makan Islam kan? Ita'abu tu'am kan itu sunnah dalam Islam. Itu masalahnya. Di mana masalahnya sambutan oleh Nabi? Siapa kata sahabat tak buat? Ini semua peminat-peminat media sosial semua ni. Bahaya. Dan lebih apa? Lebih khusus lagi, semua jabatan mufti di seluruh negara di Malaysia ni, kecuali dia lah, satu tu, tak nak sebut. Nak kamu, ikut zaman tak pasal-pasal. Malah nak melayan kan. Negeri Sembilan tu saja lah, antara yang terkuat, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, KL, Perak, Pinang, semua fatwa. Harus, boleh. Dan dilarang membid'ahkan sambutan Maulid Rasul. Nak apa lagi? Ulama buat fatwa kata boleh. Tiba-tiba, tak boleh bid'ah, Nabi tak buat. Tak hormat Sultan, tak hormat Mufti. Ingat dia seorang juga Mufti. Kau cakap dengan orang, kau punya rakyat sudah lah. Kau cakap dengan anak buah pun sudah. Habis satu Malaysia bergaduh. Betul tak? Betul. Kalau betul-betul kau rasa benda ini salah bidah, kau pergilah jumpa mufti. Pergi jumpa setiap mufti yang membolehkan. Begitu. Tak boleh. Bidah. Tukar. Bagi fatwa kata tak boleh buat boleh. Pergilah. Pemperang-pemperang dalam media sosial. Habis. Yalah. Bukan rakyat, bukan semua orang tahu disiplin mengambil fatwa. Tak semua orang tahu kan. Duduk di Negeri Sembilan, duduk di Selangor, ikut fatwa negeri lain. Mana boleh? Orang yang amanah, bukti yang amanah, dia patut dia beritahu, ya, ni fatwa ni untuk kami je, ya. Orang-orang yang duduk di negeri masing-masing, ikut fatwa mufti masing-masing. Saya bagi fatwa ni bukan untuk satu Malaysia. Untuk negeri saya je. Patut macam tu. Tengok pemecahan berlaku. Pemecahan berlaku, sunnah tu. Memecah belahkan manusia, sunnah. Padahal sunnah yang terbesar sekali adalah menyatukan umat. Nabi menyatukan Aus dengan Khazraj yang berperang beratus tahun. Nabi satukan kabilah-kabilah di Mekah yang Arab tu. Susah payah Nabi satukan. Islam satu, kau datang pecah belah umat. Alasan bid'ah Nabi tak buat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang kepada agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Masalah kecil tiba-tiba nak tak boleh bid'ah, habis bergaduh. Dah jadi dua kelompok. Ini cerita sikitlah tentang apa ni majlis Maulid ni. Memang sunnah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan harus melakukan dengan cara kita dan isi kandungan dia itu adalah sunnah. Membaca hadis-hadis menceritakan tentang kisah Nabi itu sunnah. Bahkan siapa yang belum kenal Nabi, wajib dia mengenal Nabi. Itu tujuan dia. Lepas itu cara masing-masing lah. Kita ni kan Islam datang daripada Yaman. Pendakwah-pendakwah yang datang berdakwah di Nusantara ni asalnya daripada Yaman. So Yaman punya cara ni lah dia. Pengaruh habaib-habaib. Tapi kalau pergi ke India, Pakistan lah lain. Dia sambut maulid juga tapi lain, tak tahu macam kita. Dia ada cara di sini, simple je, ceramah, lepas tu akal. Yang penting maksud sampai. Cara tak ada masalah.
Selain kecuali kalau dia buat joget lambat ke dalam surau, laki perempuan tak tutup aurat, berpasang-pasang atau tukar-tukar sangat, maulid. Nah, itu memang haram. Surah ke itu. Ini ceramah, lantarkan kasidah. Ada satu hadis. Satu hari, Siti Aisyah jemput beberapa orang Ansar nyanyi kasidah. Orang Ansar ni memang asalnya Yaman. Suka berkasidah. Nabi sampai saja Madinah, tala'al badru alaina kan. Bila ada perayaan dia, kasidah, nasyid. Orang Yaman, orang asal orang Yaman pindah ke orang Ansar Madinah. So, satu perayaan tu, Siti Aisyah panggil, dia berkasidah. Lepas tu, tak lama kemudian Abu Bakar Siddiq masuk. Abu Bakar Siddiq marah. Mazamir syaitan fi baiti Rasulullah. Marah. Seruling syaitan dalam rumah Rasulullah, dia marah Aisyah. Itu Rasulullah kata, da'um ya Abah. Biarkan mereka, wahai Abu Bakar. Hadha yawmul yawmul aib. Hari ini hari perayaan. Biarkan ni adat orang Ansar. Biar. Rasulullah bagi. Abu Bakar tak faham agama lah. Siapa yang paling faham agama di kalangan sahabat? Bila dia marah, maknanya salah. Betul tak? Bila Abu Bakar marah, salah. Tapi Nabi kata apa? Biarkan. Mana asalnya memang tak boleh, tak boleh. Tak ada dalam Islam. Tapi bila orang Ansar buat, Nabi kata, biarkan. Mana Islam datang ni bukan menghapuskan semua budaya. Islam datang bukan menghapuskan semua budaya bangsa. Kita satu dunia macam-macam budaya, macam-macam bangsa. Islam datang bukan hapuskan semua. Yang mana yang tak bercanggah dengan Islam, silakan. Yang mana yang bercanggah dengan Islam, okey tak boleh. Sebelum Nabi kata benarkan, lepas itu ulama ambil istidlal. Maka boleh berkasidah, kan, menyanyi nasyid ke apa, pada perayaan-perayaan tertentu. Saya bagi supaya jangan terpengaruh lah dengan dia punya input pun boleh tahan juga, dia punya cyber trooper dia. Baik. Jadi sunnah secara bahasa cara jalan. Kemudian sunnah menurut muhaddisin. Apa makna sunnah menurut muhaddisin, ulama-ulama hadis? Yang mana sunnah ini kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil singular lah. Perkataan mufrad, singular, satu. Dan dia punya plural dia, jamak dia atau banyak dia, dia panggil sunan. Sunnatul, sunnatani, sunan, sunan. Nak cerita apa? Lafaz dia, kan biasa kan? Singular plural tahu kan? So, kita akan jumpa kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Darul Qutni, Sunan Kubra Imam Al-Baihaqi. Perkataan sunan ni adalah jamak daripada sunnah. Jadi, apabila ulama hadis menamakan kitab ni sebagai kitab sunnah, bermaksudnya di situ penuh dengan hadis-hadis Nabi. Jadi, ulama kata sunnah menurut muhaddisin adalah ma nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa iqrarin wa ahwalin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan-perkataan Nabi, Nabi sendiri cakaplah, qala Rasulullah SAW, innamal amal bin niat, misalnya. Sabda Rasulullah SAW, amal itu dengan niat. Atau af'alin, perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi, biasanya Nabi tak cakap, Nabi buat. Tapi yang kata, yang meriwayatkan adalah sahabat. Ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala kadha wa kadha. Aku lihat Rasulullah buat begini dan begitu. Aku lihat Rasulullah buat begini dan begitu. Rasulullah tak cakap, Rasulullah buat, tapi sahabat cerita. Ini perbuatan Nabi. Kemudian iqrar Nabi. Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi akui. Nabi tu okey. Ataupun dibuat di belakang Nabi. Nabi tak nampak pun, tapi ada orang report. Ya Rasulullah, ada sahabat tu buat gini-gini. Okey, tak ada masalah. Atau Nabi diam je, okey. Kalau tak boleh, Nabi cakap ni jangan buat, tak boleh. Itu ikrar lain. Maksudnya Nabi tak buat, sahabat pun tak. Nabi tak buat, tak cakap dan tak buat. Tapi sahabat pun buat.
yang Nabi tak ajar pun. Kadang-kadang Nabi terima iqrar, kadang-kadang Nabi tolak. Contoh, ada satu sahabat dalam semayang, dia baca, ada dua ayat, satu dalam qiyam, satu dalam i'tidal. Bila Nabi SAW sami Allah hamidah Rabbana lakal hamd, kan dia tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia tambah. Habis semayang Nabi tanya, siapa yang baca tu? Siapa yang baca tadi? Semua senyap. Takutlah. Takut kena marah. Ya, nambah-nambah ni. Terus kata, wallahi hadha ahsan, Nabi kata. Nabi kata, ni baik. Jangan takut. Benda ni benda baik. Siapa yang baca dia? Ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah. Kata, aku lihat beberapa belas orang malaikat bergebut-gebut menulis pahala ni. Nabi tak ajar. Sahabat tu pun buat. Lepas tu dia kata apa? Oh, ini ikrar Nabi. Kalau ikrar Nabi, setelah Nabi ikrar baru malaikat tulis pahala. Sebelum Nabi ikrar, malaikat dah tulis pahala. Betul tak? Ikrar Nabi ni maksudnya Nabi bagi tahu okey baru boleh. Ni Nabi pun tak bagi tahu lagi. Dah bunyi. Sampai nak bagi laluan dulu kan, macam mana? Ha? Terus? Sampai pukul? 11:30. 11:30 11 tu bagi setengah. Jadi Rasulullah sebelum akui, sebelum ikrar, malaikat dah tulis pahala. Kalau perlukan ikrar daripada Nabi terlebih dahulu, malaikat mesti nanti dulu, jangan tulis pahala, Nabi tak ikrar lagi tu. Tunggu tu, dia ni buat bid'ah ni, benda baru, Nabi tak ajar. Nabi tak ajar dia buat ni. Sahabat ni buat benda, Nabi tak ajar. Tunggu dulu, Nabi ikrar baru tulis pahala. Betul tak? Tapi adakah malaikat tu tunggu dulu? Sebab tu hadis tadi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang buat benda baru dalam Islam, sunnah dalam Islam yang baik, maka dapat pahala. Bahkan orang lain ikut pun dapat pahala. Dia dapat pahala. Lepas tu, apa saja yang tidak bercanggah dengan Islam, boleh. Yang buruk tak boleh lah. Yang contohnya Syiah buat apa benda Karbala tu semua, itu memang bercanggah dengan Islam. Memang tak terima lah tu. Jadi, mana tadi? Di kurna banyak sangat. Sunnah menurut muhaddisin, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi dan ahwal Nabi. Maksudnya, macam contohnya Syama'il kan, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan rupa Nabi, pakaian Nabi dan sebagainya. Itu dipanggil ahwal Nabi, keadaan diri Nabi. Ini sunnah menurut muhaddisin. Yang kedua, sunnah menurut ulama' usul fiqh. Sunnah menurut ulama' usul fiqh. Sunnah menurut ulama' usul fiqh ialah at-tariqatu al-mas'ukatu fid-din. Suatu tariqah yang ditempuh di dalam agama. Satu jalan yang ditempuh dalam agama. Maknanya, apa yang telah dikumpulkan oleh muhaddisin sebagai sunnah, maka ulama' usul akan kaji. Yang mana satu yang boleh di amalkan oleh umat, yang mana satu yang khusus untuk Nabi, yang mana satu sunnah yang tuntutannya i'tiqad, yang mana satu sunnah tuntutannya adalah amal. Ini ulama usul yang tentukan. Contohnya Nabi pergi Mi'raj. Nabi pergi Mi'raj, cerita peristiwa Isra Mi'raj itu kan sunnah lah tu. Menurut muhadisin kan penuh hadis-hadis tentang Mi'raj, dalam kitab-kitab hadis penuh kan. Itu sunnah Nabi menurut Hazin. Siapa pernah pergi Mi'raj ni? Siapa pernah pergi Mi'raj? Tak ikut sunnah. Jadi pergi Mi'raj itu tuntutan dia bukan mengamalkan. Tuntutan dia i'tiqad. Tuntutan dia i'tiqad. Ini ulama usul yang susun. Hadisin dia kumpul je. Cerita Mi'raj, cerita Perang Badar. Pernah pergi Perang Badar? Tak ikut sunnah, kata ikut sunnah nipu. Nabi kahwin berapa?
Isteri Nabi berapa? 11. Ah, siapa kahwin 11? Tak ikut sunnah lah kau. So ulama usul kata, oh tak boleh, ini khusus untuk Nabi saya. Tapi muhadisin cerita kan sunnah. Menurut muhadisin, kahwin Nabi kahwin 9, 9, 11, sunnah. Nabi semayang tahajud, baca 5 juzuk Quran, 2 rakaat. Siapa pernah buat? Sekarang. Ha? Ikut sunnah tak, bang? Tapi pernah semayang tahajud, 5 juzuk saja. Sudahlah temeram. Tak ikut sunnah kau. Tu yang kononnya ikut sunnah-sunnah tu, entah dia buat tak buat. Sebab tu kena faham dulu mana sunnah betul. Jadi ulama usul dia susun. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang harus. Mana ni sunnah yang wajib? Sebab sunnah menurut ulama usul ialah sumber dalil yang dirujuk supaya kita boleh mengamalkan. So dalam sunnah menurut ulama usul ni termasuklah akidah, termasuklah fiqah, termasuklah tasawuf dan termasuklah kalau hukum fiqah itu yang wajib, ya, yang mana yang sunat yang harus masuk sekali. Nah, itu yang Nabi kata man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintai aku. Kalau kita faham sunnah ni menurut fiqah misalnya, dia semayang sunat je, fardu pun tak semayang. Cukup tu Nabi kata ya siapa ikut sunat, maksudnya buat yang sunat je, fardu tak payah. Betul. Betul tak? Sebab kalau sunnah menurut fuqaha, ulama fiqah lain. Sunnah menurut ulama fiqah ialah satu tuntutan daripada Allah kepada kita, kepada mukallaf dengan tuntutan yang tidak mesti. Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala apabila dia melakukannya dan tidak diseksa kalau dia meninggalkan. Itu sunnah menurut nama fiqah. Sampai itu ke hadis tu Nabi kata, man ahya sunnati, barang siapa hidupkan sunnahku. Dia semua sunnah je kira dia. Yang lain fardu semua dia tak buat. Itu dah salah faham. Itu dah salah faham makna sunnah. So, bezalah. Menurut muhadisin, makna sunnah paling umum. Ulama usul fiqh susun pula sunnah yang mana yang perlu i'tikad, perlu amal, yang mana yang wajib, mana yang sunat, yang susun. Kemudian ulama fiqh, makna sunnah, benda-benda sunat. Semayang sunat, puasa sunat. Kemudian sunnah menurut ulama dakwah, ulama tasawuf. Lain lagi. Ada yang bahagikan bertiga, sunnah surah. Surah Nabi. Macam mana? Rupa bentuk Nabi. Nabi ada janggut. Dalam syama'il. Dalam syama'il diceritakan. Nabi pakai jubah. Nabi sebelum pakai serban. Nabi celak sebelum tidur. Surah Nabi. Rupa bentuk Nabi. Yang kedua, sirah Nabi. Perjalanan hidup Nabi. Macam mana Nabi makan. Macam mana Nabi tidur. Macam mana Nabi bergaul dengan isteri. Macam mana Nabi bergaul dengan orang bukan Islam. Macam mana Nabi melayani kanak-kanak. Macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi naik kenderaan. Ini sunnah sirah. Dan yang ketiga, sunnah sarirah. Macam mana akhlak Nabi. Macam mana kesabaran Nabi. Macam mana penyayangnya Nabi. Macam mana pemaafnya Nabi. Sunnah sarirah. Lain. Okey. Itu makna sunnah. Sekarang ni nak hidup dalam sunnah yang mana nak tanya. Tajuk diberikan hidup dalam sunnah. Sunnah yang mana sekarang ni? Yang kita nak pilih. Jadi kita kena faham semua makna ni dan kita hidup dengan kesemua sekali. So apa yang paling penting di sini, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kalau sunnah menurut muhadisin, maka kita belajar hadis. Dengar hadis-hadis Nabi. Qala Rasulullah, setiap kali kita dengar hadis Nabi akan dapat nur cahaya. Nadarallahu imra'atan sami'a maqalati. Allah Ta'ala akan memberi cahaya kepada orang yang suka mendengar hadis-hadis Nabi.
dengan hadis. Ada pengajian hadis, kadang-kadang ada fadilah amal itu dibaca hadisnya. Ada daurah kenang hadis 40, ikut pengajian hadis. Itu cara kita mengamal ke sunnah menurut muhadis. Nak hafal, nak kumpul, nak tulis kan tak mampu kan. Kalau menurut usul fiqh punya sunnah, kita kena tahu ni sunnah ni untuk i'tiqad ke, untuk amal ke, dan sunnah ni apa, wajib ke, sunnah ke, harus ke, kena tahu. Dan dalam fiqah kita perbanyaklah amalan-amalan sunat. Dan dalam dakwah tadi, kita boleh, kita surah kita macam Nabi. Oh, dia kata Abu Jahal pun pakai jubah. Abu Jahal pun pakai jubah. Banggali Singh pun pakai jubah. Banggali Singh pun pakai serban. Habis kita pakai jubah sebab nak ikut Abu Jahal ke? Ha? Orang yang pakai jubah ni, dia nak tiga Abu Jahal ke? Memanglah Abu Jahal pakai jubah. Memanglah Banggali Singh pakai jubah, pakai serban betul. Tapi niat kita pakai jubah sebab kita ikut Rasulullah SAW. So dengan ittiba' dan mahabbah, bila kita pakai jubah, dapat pahala. Sebab ulama khilaf, pakai jubah saja dapat pahala ke? Kalau pakai jubah saja dapat pahala, tu pelakon-pelakon jadi ustaz tu kan dapat pahala. Kan ada pelakon, tak pernah pakai jubah pun. Pakai jeans, t-shirt, tapi bila pelakon, pengarang kata, engkau pelakon jadi ustaz lah. Ustaz, okey, jubah pakai lah. Dia pun pakai jubah, mesti pelakon, dapat pahala. Ha? Pakai jubah sebab berlakon jadi ustaz, dapat pahala? Tak dapat. Jadi bila kita pakai jubah misalnya, niat ikut Nabi suka pakai jubah. Niat kerana ingin contohi Nabi, dapat pahala. Tapi tak ada masa orang kalau tak pakai jubah, maksudnya dia tak ikut sunnah sebab asal tuntutan kan menutup aurat. Tapi dia pakai jubah sebab niat. Innamal a'malu bin niat. Lekih lah dah apa, Abu Jahal pun pakai jubah. Kemudian, itulah secara perjalanan macam mana Nabi makan, macam mana Nabi tidur, sunnah-sunnah kan dia ajar adab-adab tidur, adab-adab makan, ikut. Sampai ada orang, sampai berjalan cara Nabi pun ikut. Tapi niat dengan niat nak meniru Nabi SAW. Antara yang paling betul-betul ikut sunnah Nabi 100% antaranya Abdullah bin Umar RA. Sampaikan Rasulullah jalan, bawa satu naik unta ataupun naik kuda sampai satu tempat, Rasulullah pusing. Itu jalan. Lepas tu dia pun sampai tempat tu, dia pusing. Kenapa kau pusing? Boleh straight dia boleh? Tak. Masa Rasulullah dulu buat, Rasulullah jalan, Rasulullah pusing. Aku pun pusing. Tak tahu kenapa Rasulullah pusing, aku ikut. Sampai tahap macam tu. Dia tak apa yang Rasulullah buat, pasti ada kejayaan. Jadi sebab tu, kita ada satu istilah dia panggil ahlus sunnah wal jamaah. So hidup dalam sunnah ini, hidup di dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sejarah telah menceritakan kepada kita bahawa di dalam Islam ini dia ada dua. Pecah dua yang saya sebut awal tadi. Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, Islam tapi ahli punah warana ataupun ahli bid'ah wa talalah. Dua. Dalam akidah kena tahu siapa ahli sunnah wal jamaah dan siapa ahli bid'ah wa talalah. Nabi SAW bersabda, sataftariku ummati ala thalasin wa sab'ina firqatan kulluhum finna. Umatku akan berpecah kepada 73 kelompok. Kulluhum finnar, semua masuk neraka illa firqatan wahida, kecuali satu kelompok saja. Kila man ya Rasulullah, sahabat tanya siapa tu? Qala ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berpegang dengan apa yang aku dan sahabat-sahabatku berpegang. Di sini dah munculnya aku sunnah dan sahabat-sahabatku berjamaah. Ada sahabat tabi'in akan ikut sahabat, tabi'at-tabi'in ikut tabi'in dan seterusnya sampailah ke ini tu jamaah. So kita ahli sunnah wal jamaah, ikut Nabi dan semua yang mengikut Nabi. So dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tiga sahaja. Yang pertama banyak nama tapi kita panggillah salafus soleh. Lebih kurang 300 tahun ke bawah atau 400 tahun ke bawah.
Tapi ingat, jangan tertipu dengan dakwaan salaf, salaf, salaf sekarang. Sekarang ni ramai yang mendakwa ikut salaf. Tapi sebenarnya salah, bukan salaf. Salafus soleh 400 tahun ke bawah lah kita kata dalam akidah. Kemudian muncul Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, keturunan sahabat Nabi Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ni meneruskan, ingatlah, meneruskan apa yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat dan tabi'in, maksudnya salafus soleh, dengan membawa, dengan menambah pendekatan yang baru. Pendekatan bukan membawa akidah yang baru, tapi membawa pendekatan yang baru, sistematik, kemudian pendalilan. Panjang kalau nak cerita bab ni, datang masjid negeri insyaAllah. Jadi masjid yang berdekatan dengan saya ajar akidah, situ boleh faham. Sini tak sempat ni, sebab dah dekat sebelah sengal ni. So, akidah ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Tak perlu lagi dah disebut salah. Tak perlu. Sebab Asy'ariyah Maturidiyah meneruskan apa yang dibawa oleh salaf. Kalau orang tu dia mengaku ikut salaf, mengaku ikut al-hadis, mengaku ikut athariyah padanya, tapi menolak Asy'ariyah Maturidiyah, ini bukan salaf. Ini pembohong. Ini ahli bidah. Sebab muhaddisin, mufassirin, ulama nahu, ulama, semua ulama sama ada dalam akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Imam Nawawi muhaddis Asy'ariyah, sejalan dengan Asy'ariyah. Tak klaim diri Asy'ariyah, tapi akidah sama sebab Imam Nawawi muhaddis, fuqaha ikut salafus soleh, sama dengan Asy'ariyah. Tiba-tiba mengaku salaf, tolak Asy'ariyah. Sebab di zaman salaf pun banyak. Sebenarnya di zaman salaf, kalau saya nak cerita pun panjang. Kelompok-kelompok yang 73 yang masyurnya Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabihah, semuanya muncul di zaman salaf. Semuanya muncul di zaman salaf. Salaf juga. Jadi diorang ni kebanyakan yang sekarang mengaku salaf, sebenarnya dia terpengaruh dengan salaf yang Mujassimah, Musyabihah. Dia ada panjang cerita dia, macam mana benda tu boleh apa ni terbawa ke sampai ke hari ini. Sejarah perkembangan mazhab akidah dalam dunia Islam, panjang cerita. Jadi ikut Asy'ariyah Maturidiyah, maka kita adalah ahli sunnah dalam akidah. Ada orang sampai tak kenal pun apa tu Asy'ariyah Maturidiyah. Tahu Asy'ariyah tu apa? Tanya seorang-seorang pun tak tahu. Sifat 20 tahu? Haa, tu dia cukup. Jolokan ataupun satu gelaran pengajian sifat 20, itulah dia Asy'ariyah. Itulah dia Asy'ariyah. Padahal dia lebih luas lagi benda tu, tapi orang tak susah. Ada orang tak kenal, ustaz, habis tu saya nak ikut Syafi'i ke Asy'ari? Sudah, dia tak faham. Dalam akidah tu, akidah petang tadi saya ada maulid berdua dekat Kajang, tapi untuk ni lah pelajar-pelajar sini ya. Akidah pun tak tahu apa dia. Akidah tu apa ustaz? Allahu Akbar. Tahu akidah? Tak, mula akidah, tauhid, usuluddin, apa saja yang berkaitan dengan rukun iman. Jadi yang menjadi panduan kita adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Sepakat ulama. Bukannya baru, tetapi memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi dan sahabat ataupun salafus soleh, tapi dengan pendekatan yang baharu. Pendekatan. Jadi tak tahu beza antara akidah pendekatan tu yang dia kata, habis tu sebelum Asy'ariyah ni ada siapa di sunnah? Nabi mazhab apa? Itu bengong ni soalan. Kalau orang awam tanya tu okey lagi, ni yang tanya ni bukan kaleng-kaleng. Ada ke pergi tanya Nabi mazhab apa? Nabi mazhab apa? Mazhab tu muncul bila? Ha?
Siapa yang lahir dulu, siapa yang meninggal kemudian? Orang tanya, kalau orang tu berakal sikit, bijak sikit je, dia akan tanya, mazhab-mazhab ni ikut Nabi ke tak? Itu soalan betul. Ini beritahu Nabi mazhab apa? Ya Allah, Nabi mazhab apa? Apa mazhab pun tak muncul lagi, Nabi dah wafat, aku tanya Nabi ikut mazhab apa? Kau bengong lah. Konon-kononnya lah, konon-kononnya nak apa, memerangkap orang awam. Wah, Nabi ada mazhab, Nabi tak ada mazhab, kenapa kita ikut mazhab? Kesemua mazhab-mazhab Ahli Sunnah ni ikut Nabi. Ini mesti lah ikut Nabi, kena ikut siapa lagi? Cuma tanya Nabi mazhab apa? Nabi-Nabi lah. Nabi lah orang yang bawa agama Islam ke dunia. Lalu dipindahkan kepada sahabat. Dipindahkan kepada tabi'in, tabi'in. Kalau saya nak cerita bab mazhab saja, 12:30. Zaman sahabat saja dah ada mazhab. Mazhab Ibnu Abbas naik, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Zaid bin Sabit, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Anas bin Malik. Nabi bila wafat saja, agama ni disebarkan oleh para sahabat. So orang masuk Islam nak buat apa? Mesti nak kena semayang tu. Nak kena semayang, puasa, zakat, haji, hukum hakam, halal, haram. Siapa yang nak ajar? Nabi dah wafat, siapa nak ajar? Siapa yang ajar? Sahabat. So setiap sahabat yang alim, ni sahabat yang alim-alim lah, dihantar. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ali dihantar ke Kufah. Anas bin Malik di Basra, Abdullah bin Amr bin Az di Mesir, nah, Mu'az bin Jabal di Syam, Mekah Madinah. Tu saya ceritalah, penuh lah dengan sahabat. So bila sahabat-sahabat yang alim ni sampai di negara-negara tersebut, dia ajar. Kemudian bila balik bertemu, dia ada khilaf, berlaku khilaf. Sebab contohnya dalam sembahyang, dalam sembahyang Nabi robot ke? Tahu tak sembahyang tu, kelima-lima tu mula-mula semuanya dua rakaat. Asal semua dua rakaat. Tadi dalam Sahih Muslim, kitab Thaharah first ke? Semua sembahyang dua rakaat, kemudian baru ditambah Zuhur jadi 4, Asar jadi 4, Isyak jadi 4, Maghrib jadi 3. Kemudian bacaan-bacaan Nabi, siapa mengaji hadis dia akan faham. Nabi baca iftitah 7-8 version. Tahiyat itu 16 version Nabi baca. 16 riwayat tahiyat. Selawat Nabi 24 riwayat. Doa dalam rukuk, doa dalam sujud, macam-macam Nabi baca. Kalau kau kata kau nak amal sunnah, siapa yang sini pengamal sunnah katakan? Tak payah 16, saya tanya 4 tasyahud cuba baca. Sunnah, amal sunnah. Tanya tasyahud, satu je tahu. Habis tu, 4 tasyahud saja dalam Sahih Muslim, ada 4 tasyahud. Hadis Sahih Muslim, ada 4 versi tasyahud yang Nabi ajar. Yang mana satu sunnah nak tanya? Yang mana satu sunnah? Satu je. Habis tu yang lain? Bukan sunnah. Sebab tu ulama-ulama bila kaji hadis Nabi, perbuatan Nabi, bacaan Nabi, ini kalau kita suruh apa ni, umat buat ni, pengsan dia orang ni, nak hafal tasyahud je dah 16. Doa intitah je lapan. Lepas tu nak suruh dia baca tasyahud ni bila pula? Nabi baca tasyahud ni solat mana? Nabi baca tasyahud yang Nabi satu kat solat mana? Last kali, okay, ulama' ni pilih tasyahud ni. Imam Syafi'i pilih tasyahud Ibn Abbas. Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab ni, pilih tasyahud Ibn Mas'ud. Akhirnya semua sunnah Nabi ni amal, itulah mazhab. Sahabat Nabi 24 jam ikut Nabi ke? Sahabat Nabi 24 jam ke ada bersama Nabi? Hari ni, sahabat ni dia dengar Nabi baca doa iftitah macam ni. Sahabat lain nanti lain kali dengar pula, lain pula Nabi baca. Lepas tu dia rakyat lah, aku dengar Nabi baca gini. Yang lain pula, dah aku dengar Nabi baca gini. Oh, Nabi tukar-tukar.
tak percaya mengaji hadis. Sebab kami belajar Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Sayyidunya, tambah lagi Muwatta Imam Malik, Muwatta Muhammad bin Hasan Syaibani, Syarah Malik Asar Imam Tahawi. 9 kitab hadis mereka. Baru nampak, oh patutlah ada banyak mazhab. Patutlah ada banyak mazhab. Seolah-olah Nabi sendiri macam berbuka, nah banyak ni. Bukan sahaja mi ada banyak jenis. Cuba baca mi. Mi goreng, mi kuah, mi bandung, mi macam-macam mi. Nasi pun macam-macam ada. Nasi kabu, nasi lemak, nasi berani, nasi tu, nasi ni. Betul? Ingat nasi je macam-macam jenis ke? Bacaan dalam solat pun ada bermacam-macam. Tapi ada yang rukun. Itu sepakatlah. Ada rukun solat, ini tak berubah. Semua mazhab semain maghrib berkat. Tiga, tak ada mazhab ni 5 rakaat, mazhab tu 6 rakaat. Itu bukan mazhab kita. Itu terkeluar lah. Ada hadis Nabi baca bismillah, ada hadis Nabi tak baca bismillah. Dua-dua dalam Sahih Muslim. Imam satu yang sunnah. Imam Syafi'i ambil yang baca bismillah, Imam Abu Hanifah ambil yang tak baca bismillah. Apa masalah? Nabi mazhab apa? Nabi mazhab apa? Nampak no jadi. Maaf juga. Mula Husain, kenapa Mula Husain eh? Mula Husain kata, kalau orang tu betul-betul mengaji hadis Nabi, dia akan faham kenapa munculnya mazhab-mazhab ni. Sebenarnya mazhab-mazhab inilah yang nak cuba mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Nabi. Tiba-tiba kau tanya pula Nabi mazhab apa? Bengong ke apa? Jangan apa? Masalahnya ada orang awam yang terpengaruh. Nabi mazhab apa? Lepas tu dia pun tolak ke mazhab. Tak payah ke mazhab, ikut Quran Sunnah. Apalah? Ikut Quran Sunnah. Cuba tanya tengok. Baca. Tasyahud apa ni? Doa iftitah. Yang sunnah. Mana satu? Doa iftitah saja dah tak larat nafal. Imam Syafi'i punya doa iftitah lain. Imam Abu Hanifah punya. Sebab apa? Semuanya ada dalil. Nabi tak baca iftitah satu tu je sampai mati. Bermacam-macam version Nabi baca doa iftitah. Tasyahud pun lain. Selawat pun lain. Doa dan sujud. Imam Syafi'i tak apalah kita bagi. Mudah je awam. Subhanallah azim wa bihamdi. Sujud subhanallah ala wa bihamdi. Nabi baca dalam hadis Sahih Muslim Bukhari. Macam-macam bacaan dalam rukuk sujud. Kalau nak ikut sunnah, kena aman semua. Orang tak tahu kan? Nampak. Sebab tu tak ada siapa pun yang komplain tentang mazhab ni. Bahkan ulama nampak kenapa perlunya mazhab-mazhab. Tiba-tiba datang sini Nabi mazhab apa? Tak payah ikut mazhab, ikut Quran Sunnah. Bohong. Jangan terpengaruh, jangan terpedaya. Kononnya ikut sunnah. Cuba dia baca tasawuf tengok 16 version. Betul-betul nak ikut sunnah. Tak hafal lah tidak lah. Dua, tiga pun silap-silap. Tak apa. Satu dia ambil tu juga yang kita baca tu. Imam Syafi'i punya. Nampak? Okay. Jadi bila kita mengikut sunnah, maksudnya di dalam akidah kita ikut Asy'ariyah Maturidiyah, kerana itu saya nak cerita panjang, ikut je lah. Kemudian dalam fiqah kita ikut 4 mazhab, tetapi di Malaysia kita pilih mazhab Syafi'i. Kadang-kadang pakai juga Hanafi, kadang-kadang pakai juga Maliki, kadang-kadang pakai juga Hambali. Tapi majoriti pakai Syafi'i. Nikah kahwin kita pakai Syafi'i. Sedap pun kalau pakai 4 mazhab kalau nikah. Betul? Mazhab Syafi'i kena ada wali wajib, bahkan rukun nikah, saksi 2 orang. Betul? Pengantin, kemudian akad. Mazhab Hanafi tak payah wali. Tak wajib wali. Boleh kalau tak ada wali. Mazhab Maliki pula tak payah saksi, cukup wali. So dia nak kahwin, kita tak payah ikut mazhab-mazhab semua ni. Semua mazhab okey. So dia nak kahwin, wali siapa? Kita ikut Imam Hanifah, tak payah pakai wali. Habis saksi, kita ikut Imam Malik, tak payah pakai saksi. Habis tu, kita kata aku kahwinkan diriku dengan kau, berterima, selesai. Habis. Betul? Sebab tu perlunya kita ikut mazhab. Apa dalil? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla zikri. Tanyalah, lagi dia faham, tanyalah ahli zikir. Bagi tanya ahli zikir tasawuf. itu satu lagi tak faham. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizu. Maksudnya kami telah menurunkan al-zikra. Kenapa Allah Ta'ala kami turunkan Al-Quran? Jadi ahli zikri itu ahli Quran, orang yang faham Quran. Dalam Quran suruh ikut sunnah, lalu dia ikut sunnah. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang Nabi berikan, ambil. Nabi yang bagi apa? Sunnah dia. Jadi Allah Ta'ala suruh kita rujuk kepada ahli zikri, iaitu para ulama. Para ulama. Nabi tak, Allah Ta'ala tak kata, iftahul Quran wal hadis in kuntum la ta'lamun. Buka Quran hadis kalau kau tak tahu. Allah kata ikut ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris pada Nabi. Bahkan haram kalau kita rujuk direct kepada Quran dan hadis. Kalau tidak ada keahlian di dalam ijtihad. Jadi hidup dalam sunnah maksudnya hidup di bawah kerangka ahli sunnah wal jamaah. Dalam akidah ikut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Tapi kita Asy'ariyah. Sebab apa? Asy'ariyah dengan Syafi'iyah ni dia enam. Dengan pening dalam akidah, pembahasan akidah, pembahasan rukun iman, ikut Asy'ariyah maksudnya pengajian sifat 20 tu cukup lengkap. Ada di sini? Alhamdulillah. Kemudian dalam fiqah, empat mazhab saja yang diiktiraf dan kita di Malaysia amalkan mazhab Syafi'i. Dan bahkan tak dibenarkan pun mazhab lain menjadi imam sama ada lima waktu atau terawih. Kalau Selangor lah, sini saya tak pasti sama juga kot. Tak boleh. Selain daripada mazhab Syafi'i nak jadi imam tak boleh. Kalau nak jadi juga, kena perform macam mazhab Syafi'i. Kena baca bismillah, kena baca kunut sumbuh. Kalau dia Hanafi misalnya. Tarawih pun dah tak boleh dah jemput-jemput yang luar-luar. Kalau jemput luar pun kena ikut mazhab Syafi'i. Selangor lah, di sini pun ya kot. Saya baru orang bau kat sini. Dan orang bau. Dalam tasawuf, Negeri Sembilan tak payah tanya. Islam tu top tasawuf. Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali dan tarikah-tarikah yang mu'tabar yang didaftarkan di Jabatan Agama Islam, Pengadilan Agama Islam Negeri Sembilan. Jelas. Macam mana nak tahu semua tu? Ilmu. Sebanyak mana ilmu yang kita pelajari tentang akidah, tentang fiqah, tentang tasawuf, baru boleh kita praktikkan. Mana boleh amal tanpa ilmu. So ilmu kena belajar. Yang wajib, wajib belajarlah. Yang fardu, yang wajib, wajib belajar. Yang sunat, sunat kita belajar. Kita nak amal macam mana? Nak hidup dalam sunnah macam mana? Ilmu tak ada. Dia tak ada main suka-suka je. Kena belajar betul-betul. InsyaAllah barulah kita dapat amalkan sunnah dalam kehidupan kita. Ya, semua kita ikut. Kalau ikut sunnah ulama dakwah, tentulah pakai jubah ke, janggut, reban. Bahkan menurut sebagian ulama fiqah, ada sebagian daripada itu yang dihukumi sunat dalam fiqah. Dalam mazhab Syafi'i pakai jubah sunat, pakai serban sunat. Ada setengah orang kata dia tak harus, tetapi kalau niat kerana ikut Nabi dan cinta Nabi, boleh jadi sunat. Wallahu a'lam. Soalan 12 dah. Terlebih dah. Soalan. Ha, boleh. Ha? Faham. Dia disiplin di dalam mengikut mazhab ni, dia ada disiplin dia. Cuma manusia ni dia berbagai-bagai level atau tingkatan. Macam mana apa ni, dalam satu company kan, daripada security, tukang sapu, cleaner,
pekerja awam, supervisor, manager, chief manager, bla bla bla, CEO, kan tak sama kan? Jadi apabila orang itu dia betul-betul awam, sangat-sangat awam, bahkan bila sebut Syafi'i, Maliki, Hanbali pun dia tak tahu, ha? Agama apa tu? Bukan agama Islam ke? Agama Syafi'i, tak pernah dengar apa agama Syafi'i? Ha? Awam sangat sampai Syafi'i, Imam Syafi'i pun dia tak kenal, mazhab Syafi'i pun dia tak tahu. Ha, ini yang penting kau sembahyang, puasa, kaji, silakan. Jangan pening-peningkan orang ni dengan mazhab-mazhab lagi dipening. Itu level, tapi syurga ya, tak adalah nak claim yang tinggi-tinggi. Betul lah, gaji cleaner dengan gaji CEO sama ke? Betul? Bila masuk satu tahap lagi, dia mula menuntut ilmu. Kat sini dia akan mula tahu. Dia akan mula tahu, bila orang tu mula belajar, dia tahu. Tapi masalahnya kadang-kadang dia ni belajar, belajar banyak. Belajar pondok, belajar tahfiz, belajar universiti, belajar sekolah. Panjang nak cerita buat ni. InsyaAllah lah, kalau tak silap saya, di sekolah kita mengajar mazhab Syafi'i. Sekolah pun masih mengajar mazhab Syafi'i dalam fiqah. Jadi ni bergantung pada orang tu. Masalahnya kadang-kadang dilupa dah apa yang dia belajar di sekolah dulu. Betul? Mampu kan? Tak ingat dah. Cikgu pun sekolah rendah tu ngajar apa. Jadi kadang-kadang dia duduk kuliah ni, dia duduk kuliah tu, okay. Alhamdulillah lah kalau dia duduk kuliah tu, surau tu memang ikut daripada Jabatan Agama punya ketetapan, semua penceramah-penceramah yang dipanggil semuanya Syafi'i misalnya. Okey. Dan dia pun duduk kuliah ustaz tu je. Ini masalahnya dia kejap pergi Perlis, kejap pergi sini, kejap pergi luar negara, kejap pergi sini. Lebih parah lagi, semuanya kuliah dia YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Ha, itu lagi parah. Dia tengok orang tu macam mana. Jadi ulama kata kalau kita ingin mengikut mazhab sampai tahap kita dah tahu dah. Biasanya orang yang betul-betul serius nak beramal, dia akan belajar. Bila dia belajar, maka dia kena belajar satu mazhab saja. Satu mazhab. Sebab kerana orang yang tak ada ilmu, dia kalau mencampur adukkan mazhab, dia akan boleh jadi dipanggil talfiq yang membatalkan. Contoh tadi yang saya beritahu pasal kahwin tadi. Contohnya dia ambil wudu ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni sikit je. Kena bahagian kepala, sah wudu. Sah masuk kepala. Mazhab Maliki wajib seluruh kepala. Mazhab Hanafi sekurang-kurangnya seperempat kepala. Kalau dia ambil wuduk ikut mazhab Syafi'i, maka mazhab Maliki wuduk dia tak sah. Mazhab Hanafi wuduk dia tak sah. Kemudian dia dah wuduk mazhab Syafi'i ni. Lepas tu cakap abang, yang abang nak pergi masjid ya, baik bang, hati-hati, cium sikit. Cium suami dia. Pasal apa? Kononnya mazhab Hanafi sentuh isteri tak batal wuduk. Padahal dia ambil wuduk dari mazhab Hanafi, sah ke tak? Tak sah. Tiba-tiba time apa ni membatalkan wuduk, dia ikut mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi kata baik isteri sentuh tak batal. Lepas tu jalan-jalan-jalan nampak anjing, comel anjing ni, usap-usap sikit. Mazhab Maliki anjing tak najis. Mazhab Maliki anjing tak najis. Tak najis saja ya. Ha, jangan pergi bela ke rumah pula. Dia pun pegang ni, comel anjing ni. Padahal wuduk dia menurut mazhab Maliki tak sah pun. Tapi kononnya nak ikut mazhab Maliki, pegang anjing tak najis. Lepas tu dia semayang. Apa jadi semayang tu? Tak sah tiga-tiga mazhab. Masalah. Orang campur aduk mazhab ni bermasalah. Bermasalah. Sebab tu kita fokus satu mazhab. Alhamdulillah kerajaan negeri dah susun dah. Tidak dibenarkan. Sejak saya ada tauliah 4 negeri. Saya ada KL punya, Selangor punya, Negeri Sembilan dan Sarawak. Tidak dibenarkan mengajar fiqah melainkan fiqah mazhab Syafi'i saja di surau dan masjid. Bukan kita anti mazhab lain. Mazhab lain tu digunakan atas melalui jawatan fatwa. Contohnya zakat fitrah kita pakai duit kan. Dia kata, oh tu ikut Hanafi tu. Ini fatwa daripada mufti. Ini fatwa daripada mufti. Sebab dia ada tiga. Satu, hukum hakam mazhab.
Yang kedua, fatwa daripada Jabatan Mufti. Yang ketiga, keputusan hakim di mahkamah. Tiga ni lain. Jangan campur aduk. Untuk secara umum, kita belajar fiqah ikut mazhab Syafi'i. Tiba-tiba, mufti bagi fatwa, semalam Jumaat, 4 orang COVID. Betul? Ini insyaAllah mazhab Syafi'i ni, mana boleh 40 orang. Orang tak ngaji macam tu. Fatwa kalau keluar, habis semua. Mazhab-mazhab semua, stop. Sebab fatwa diberikan kerana maslahat. Kerana ada masalah. Untuk kebaikan. Nah, kalau salah, mufti tanggung. Kalau misalnya benda fatwa yang diberikan tu tak betul lah. Dia itu mufti tanggung. Tapi biasanya mufti bukan sebarang orang. Dilantik. Dia lain. Kalau bab tu, mufti, misalnya, ah, apa ni. Apa orang kata dia Syafi'i bayar zakat pakai duit, ikut Nabi. Eh, itu fatwa. Itu bukan mufti. Nak bayar beras boleh. Eh, bayar siapa tak larang pun. Tapi dah difatwakan bayar pakai duit. Bayar. Tak nak ikut, nak bagi-bagi beras juga. Sila kan, tak larang pun. Syafi'i tegar, aku nanya. Tapi tak apa, tak faham dalam pengamalan. Kemudian keputusan hakim di mahkamah. Talak tiga jatuh. Tiga. Ikutkan jumhur. Tiba-tiba hakim kata, jatuh satu. Oh, hakim ni faham ini ikut Ibn Taymiyah. Jangan. Hakim dia keluarkan fatwa keputusan di mahkamah individu itu ada dia punya, dia akan kaji dengar apa semua. Lepas tu jangan pula ambil, oh, hakim aku tak nak tiga tapi jatuh satu. Apa dia main dengan kat orang lain, tak boleh. Ini untuk dia seorang saja. Itu lain. Itulah lain. So untuk fiqah belajar mazhab Syafi'i saja. Semayangnya puasa zakat haji munakahat ikut mazhab Syafi'i. Kemudian akidah ikut Asy'ari. Sebab tu orang yang bila dia belajar, dia nampak disiplin ilmu tu macam mana nak beramal. Jadi ayah kata awam tadi, celup sana, celup sini, dia nak buat macam mana. Janganlah takut-takutkan dia. Biarlah buat macam mana. Dia dah tahap tu kan. Yang penting dia semayang sudah. Jangan gitu, oh tak salah, tak boleh ni, tak ikut mana salah. Jangan. Biar. Bila dia ada kesedaran, dia mula nak belajar, dia akan faham. Kemudian dia faham, oh, kena mazhab punya, kena ikut, tak boleh campur-campur mazhab ni, bahaya. Kemudian bila dia dah jadi ustaz, jadi ulama, maka dia kena tetap dengan mazhab yang dia pelajari. Cuma sekali-sekala, lain kelia, dia tukar mazhab. Kenapa? Kadang-kadang untuk mengamalkan seluruh mazhab. Macam ustaz saya di Amerika, saya belajar tu, dia Hanafi. Hanafi ni dia tak ada raful yadain. Semayang dia waktu takbiratul ihram dia angkat tangan. Rukuk, i'tidal, semua tak ada angkat tangan. Kita kan sunat sebelum rukuk, Allahu akbar. Lepas tu sami Allah alhamdulillah, mazhab Hanafi tak ada. Waktu takbiratul ihram saja. Yang lain tak ada angkat tangan. Sekali je dalam solat angkat tangan. Kita setiap kali rakaat kan. Waktu kita qiam kat sini, dia Hanafi bawah pusat. Hanafi bawah pusat. Satu hari saya tengok Syekhul Hadis saya, dia Hanafi betul-betul memang. Tiba-tiba dia semayang Allah, rukuk. Subhanallah. Ini apa? Dia mengajar mazhab dia tak angkat tangan tapi dia semayang angkat tangan. Tangan pula tak ke sini, tak, bukan tak ke bawah. Saya habis semayang saya jumpa Syekh. Kenapa? Syekh tak faham. Syekh ikut anak Syafi'i pula. Dia kata, ulama dia tahu hadis mazhab Syafi'i punya hadis angkat tangan ni kuat. Tapi mazhab dia, dah imam dia kata tak sunat angkat tangan ni ikut mazhab dia. Bila dia ajar, tapi bila dia dalam keadaan bersendirian, dia akan praktikkan juga. Sekali-sekala. Sekali-sekala. Ini berat jadi ulama. Dia kena amal semua yang dia tahu. Hadis ada semua. Saya pun kadang-kadang bersendirian. Tapi kalau memimpin jemaah mengajar, tak boleh. Kena sampaikan mazhab Syafi'i. Ada sekali-sekala kita ikut Hanafi lah, tak payah bismillah, tak payah kunut. Secara persendirian tak apa. Secara yang ada ilmu eh. Jangan main suka je ikut. Kena ada ilmu juga sebab saya belajar dua mazhab. Saya belajar mazhab Syafi'i, kemudian pun saya belajar mazhab Hanafi. Kalau nak mengamalkan mazhab lain, boleh. Kenapa tidak boleh ada talfiq, tidak boleh ada tatabba'ur rukhas. Maksudnya apa?
pilih yang senang-senang je. Mazhab ni yang ni senang ambil mazhab ni. Mazhab ni yang ni senang ambil ini. Ha, ini bukan beragama, ini ikut nafsu ni. Ini ikut nafsu pilih yang senang-senang je. Dia kata, ya agama kan senang. Agama tak susah. Okey tak apalah, bolehlah besok kau syurga, jangan nak claim tinggi-tinggi lah. Nak kerja senang tu kan. Ya, tak apalah, duduklah syurga bawah-bawah. Syurga nak besar-besar tinggi-tinggi, tapi nak amal yang senang-senang lah. Betul tak? Dia lain-lain level, lain-lain je. Sebaiknya ikut satu mazhab. Kalau mampu belajar semua mazhab, tapi dalam keadaan tertentu mungkin dia boleh tukar. Kalau tak ada ilmu, jangan. Jangan memandai-mandai, tengok orang ikut, tengok orang ikut, tengok. Ha, itu bahaya. Takut-takut amalan kita tak diterima langsung, ya Allah. Okey je? Ha. Ha, itu jenis. Dia talfik ni misalnya, contohnya mazhab Syafi'i kata baca bismillah Fatihah. Mazhab Hanafi, dia tak baca bismillah. Tapi kalau dia baca bismillah pun, tak adalah batal solat dia. Faham tak? Ha, dia panggil talfik yang saling membatalkan, itu tak boleh lah. Contohnya dia tak kunut. Tiba-tiba dia jadi imam, dia macam kunut. Taklah batal solat dia. Tak ada masalah. Kita pun kalau kita pergi negara luar misalnya kan, ada kita pergi ke apa Kashmir konon, pergi bercuti mana-mana lah, banyak mazhab Hanafi di dunia. Imam dia tak kunut, kita pun tak tahu hukum kan. Kalau saya nak cerita panjang pula jadi. Macam mana seorang yang berpegang pada mazhab Syafi'i bila dia sembahyang subuh dengan imam yang tak kunut subuh, apa patut dia buat? Ada tiga hukum panjang. Okay, dia boleh je pun tinggalkan kunut, tak ada masalah. Bukannya batal pun kalau macam tu. Tapi kalau yang betul-betul belajar, dia akan tahu macam mana, sama ada nak dibaca atau tidak. Itu panjang. Itu Ustaz Fekah insyaAllah dia akan boleh, dia boleh terangkan. Macam kita pergi haji, oh habislah batal, kena perempuan batal itu kan. Itu ikut mazhab Hanafi. Sebenarnya kita tak perlu pun ikut mazhab lain. Kalau pergi haji, kita ikut mazhab Syafi'i ni sebenarnya cukup luas. Yang tuan-tuan duk belajar batal kan, sentuh tu, itu kaul yang mu'tamad sahaja. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada luas. So kita kalau macam yang belajar lah, dia tak amalkan mazhab lain pun. Pergi, maksudnya pergi ke Kaabah, yang disentuh tidak batal, yang sengaja menyentuh dia batal. Kau pergi gatal nak pergi langgar wek tu, sebut-sebut kan, batal lah. Ini kalau dia ambil, lepas tu dia lah tiba-tiba perempuan yang langgar dia, tak. Menurut pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Ha, boleh dipakai. Tapi orang awam tak tahu kan. Kena belajar. Tapi apa yang kat sana yang apa yang bawa jemaah, tak apa kita ikut mazhab Hanafi. Sebab itu yang mudah je. Nanti dia pening. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i pun ada pendapat yang mengatakan tak batal. Sekejap lagi dia bawa je. Aku Syafi'i. Ha, kalau tak sengaja tak batal. Susah. Sebab tu dia menjadi apa ustaz atau pengajar ni, dia kena pandai terangkan. Ikut keadaan. Kadang-kadangnya mudah akhir mazhab Hanafi lah. Mudah je. Tapi sebenarnya kalau orang tu nak ikut mazhab Hanafi dalam bab membatalkan wuduk, dia kena beruduk cara Hanafi. Kalau nak ikut mazhab Maliki, tak batal, dia kena beruduk cara Maliki. Masa tu juga dia nak ajar. Masa tu dia tak masuk dah, dia nak pergi haji, dia umrah kan, dia tengok pun semua orang, wah. Nak masa tu pula nak mengajar mazhab Maliki punya wuduk, mazhab Hanafi punya wuduk, memang tak masuk. Tapi itulah level-level orang awam berpada je lah. Yang penting kau semayang lah, sudah. Haji je lah, tak tahu tak apa, masa Hanafi tak batal. Dia cakap dia tu. Tapi orang yang ada ilmu tak sama kan. Yarfa'illahu allazi na'amanu minkum wallazi na'utul ilma daraja. Tak sama. Hal yastawil lazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Darjat ilmu ni lebih tinggi daripada darjat amal. Sebab ilmu ni imam bagi amal. Kalau tu orang yang beramal tanpa ilmu, tak diterima amalan dia. Sebab ilmu ni sifat Allah. Allah tak beramal. Allah tak beribadah. Tapi Allah ada sifat ilmu. So siapa yang diberikan ilmu, memang tinggi darjat dia. Tapi bukan dapat free lah. Kena belajar. Banyak tuan-tuan pun berilmu juga, cuma level lah, beza. Yang istilah ulama' tu adalah orang yang menguasai ilmu agama yang fardu kifayah. Kalau setakat
fardu ain semua tahu, semua alim dah ni. Kalau tak tahu macam mana nak sembahyang, betul? Yang dimaksudkan alim ilmu ni, dia ada ilmu tambahan, ilmu fardu kifayah, ilmu yang lain-lain, ilmu dia ada maksud, ilmu alat untuk panjang cerita ni. Kau satu pagi dah ni. Ha. Cukup? Imam? Cukup? Jangan dah lapar lah. Ada soalan? Mulia. Mau setengah jam lagi. Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi famima rahmatan minallah lintarahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Soalan. Kita banyak diperdengarkan dalam media sosial ucapan, ceramah dan kuliah dari kalangan pemimpin Islam dan para asatidz yang tidak berakhlak secara Rasulullah SAW semasa penyampaian mereka di tempat awam. Antara kandungan penyampaian mereka, melabelkan pihak yang satu lagi sebagai munafik dan ahli neraka. Yang kedua, membuka aib fitnah kepada seseorang yang masih hidup. Yang ketiga, mencerca pihak bukan Islam tidak secara langsung, memberi imej yang negatif kepada puak bukan Islam. Kedua, bagaimana cara kita hendak beristiqamah dalam mengamalkan sunnah Nabi dalam suasana yang penuh dengan fitnah dan banyak ujian, baik ujian di dalam maupun di baik ujian di dalam maupun di dalam dalam maupun di luar. So, soalan yang pertama ni apa? Dia tak sebut soalan, dia cuma cerita. Kebanyakan kita banyak diberdengar dalam media sosial ceramah kuliah. Okay. Tapi asatizah yang tidak berakhlak cara Rasulullah semasa menyampaikan mereka tempat awam. Okay. Antara kandungan yang mungkin sampaikan menimbulkan. Okay lah. So, soalan dia, kenapa begitu? Ha? Okay. Kalau ada satu orang pembohong datang bagi tahu, rumah terbakar, rumah terbakar. Okay, kita kata, kau orang bohong, sudahlah. Kita tengok dulu. Kalau ada orang pendosa, ada orang minum arak, bagi tahu Allah satu, Nabi Muhammad tu salah, kita kata, kau minum arak, tak terima perkataan kau. Macam tu ke? Macam tu? Disebabkan dia pemabuk, kita tak terima percakapan dia. Faham soalan? Dia ada dua. Satu, perkara yang disampaikan. Yang kedua, orang yang menyampaikan. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, maka kita tidak perlu melihat kepada siapa yang menyampaikan, kita lihat apa yang disampaikan. Keadaan tertentu, bukan semua. Sebab ada kalanya, keadaan-keadaan tertentu, orang yang menyampaikan pun perlu diperhatikan. Contohnya, kalau orang tu menyampaikan hak, benda yang benar, benda yang hak, wajib kita terima. Walaupun orang yang menyampaikan tu menggunakan bahasa yang kasar ke apa ke, itu masalah dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi ada situasi-situasi tertentu, kita perlu melihat kepada yang menyampaikan juga. Contohnya dalam ilmu hadis, riwayat daripada orang kafir tak diterima. Walaupun dia dengar Nabi cakap, percakapan Nabi tu, dia dengar. Betul dia cerita, tak terima. Saksi di mahkamah, kalau orang tu fasik, tak diterima saksi dia. Walaupun dia cerita betul sekalipun. Tapi disebabkan ada syarat bagi saksi di mahkamah, dia mestilah bukan fasik. Contoh wali dalam nikah, walaupun dia boleh jadi saksi, tapi kalau dia fasik, tak boleh jadi
Maksudnya itu ada kalanya agama kita melihat kepada orang, individu. Tapi ada kalanya kita tak perlu melihat kepada individu, melihat kepada apa yang disampaikan. Jadi kalau misalnya satu orang ustaz, dia kata, jangan mencuri. Kata ustaz tu nak mencuri misalnya. Jadi takkan, ustaz tu mencuri, dia kata jangan mencuri, jom kita curi lah. Takkanlah kita nak ikut dia. Maksudnya apa yang dia cakap tu betul, jangan mencuri kan. Tiba-tiba ustaz tu mencuri, contohlah. Maka kita berkata, ustaz tu dia mencuri, kita mencuri lah. Kita pun sama-sama langsung raka dengan dia. Faham tak? Ada kalanya apa yang disampaikan tu betul, tapi kadang-kadang dia sendiri melanggar apa yang dia sampaikan. Jadi kita jangan ikut lah. Kita jangan ikut. Jadi itulah mana kita, kalau macam di sini dia khususkan kepada melabel pihak satu lagi sebagai munafik dan lain-lain. Tak boleh. Ini tak boleh. Menghukumi orang itu kafir, menghukumi orang itu munafik, menghukumi orang itu ahli neraka, ini bukan otoriti sesiapa. Tak ada siapa pun ada otoriti nak hukum orang. Untuk menghukumkan orang, mufti, qadi, hakim syar'i. Kita hanya hukumkan perbuatan. Kita belajar, siapa buat ni, neraka. Siapa tak buat ni, neraka. Siapa buat ni, syurga. Siapa yang ada ciri-ciri begini, dia munafik. Tapi adakah orang itu ahli neraka, orang itu kafir, orang itu neraka? Ini bukan kita punya. Tak ada hak. Saya pun tak ada hak. Yang ada hak, qadi, mufti, hakim syar'i. Dia saja yang boleh menghukumkan. Okey, fulan bin fulan telah didapati kafir, misalnya. Murtad. Atau telah membuat bid'ah. Atau saja telah munafik. Dalam masa mana ada dalam munafik? Sifat-sifat munafik tu ada. Dia, kalau tu, itu masalah attitude lah. Itu masalah personality ataupun attitude penceramah tu. Memang tak nak buat apalah. Sebab apa? Ada hadis Nabi mengatakan, innallaha yansuru hazadin bi rajulun fasik. Sesungguhnya Allah Ta'ala membantu agama ini terkadang dengan menggunakan orang-orang yang fasik. Faham tak? Allah membantu agama ini tapi dengan menggunakan orang-orang yang fasik. Ada kalanya dia ilmu bagus sampai ke semua lah, tapi dia sendiri fasik boleh jadi. Itu antara dia dengan Allah. Dia dengan Allah lah besok. Tapi kita kena sentiasa bersangka baik dengan dia lah. Mungkin dia bertaubat. Boleh, boleh, insyaAllah. Dan yang kedua tadi apa? Istiqamah mengamalkan sunnah. Yang pertama, keimanan kena kuat. Ihtisab kena kuat. Kemudian ilmu kena ada. Kemudian kena ada suasana. Satu orang tu dia ada kata makan nasi tak penting lah. Ada? Makan tak penting, tak makan. Tak apa, 3 hari tak makan. Tak ada? Semua orang tahu kan, makan tu penting. Daripada mana-mana datang makan, keyakinan makan tu penting. Daripada mana datang? Okey, contoh yang lain. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Bagi dia duit 10 juta. Bagi dia emas betul-betul. Dia tahu nilai. Sekarang kalau bagi. Daripada mana datangnya keyakinan emas dengan duit tu bagi faedah, ada manfaat? Sebab bila kita tak ada ilmu tentang nilai sesuatu itu, kita buat tak tahu. Tapi ilmu saja tak cukup, dia ada kena keimanan. Maksudnya kepercayaan terhadap janji-janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul di sebalik amalan tersebut. Semayang berjemaah 27. Berjemaah kan? Di masjid lagi bagus surau. Semayang bersorangan, sendirian. Cuba kalau pengusir kata,
Okey, siapa datang semalam Jumaat kita bagi RM27. Siapa tak datang RM1. Main kelas main kau mah RM1 kau dapat jadilah. No tak? Satu hari RM27 lima waktu berapa? Contoh. Betul tak? Sebab dia yakin duit tu, wah apa duit banyak. Tapi sekarang ni barang siapa semalam Jumaat dapat 27 pahala. Buat dia, ya tak? Tak ada keyakinan. Yakin tak ada, ikhtisab tak ada. Masalah iman, masalah iman tak kuat. Susah. Betul kan? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan Ramadan. Dan dia kata man soma Ramadan. Nama kata qama Ramadan ni buat ibadah antaranya solat tarawih. Bila ada imanan wa ihtisaban, iman yakin dengan janji-janji Allah itu. Kemudian ihtisab mengharapkan pahala yang dijanjikan. Kuat. Maka dia akan buat. Kalau tak yakin, contoh orang kalau main saham pun, dia akan masuk saham yang dia yakin company ini akan, saham dia akan melonjak. Yang tak yakin, tak buat. Kemudian, suasana itu. Suasana ni kadang-kadang manusia ni abna'ul bi'ah. Maksudnya, kita mudah terpengaruh dengan suasana. So, selalulah meletakkan diri dalam suasana-suasana amal. Kalau kita letak diri dalam suasana-suasana sembang, duduk kedai kopi 4 jam, lepas itu duduk padang bola 4 jam, tiba-tiba nak beramal. Macam mana? Kena carilah tempat-tempat yang ada suasana beramal. Bila ramai yang beramal, kita pun semangat nak beramal. Manusia tentu. Kena letakkan diri dalam suasana-suasana amal, insyaAllah kita akan kuat untuk beramal. Kalau kita salah letak diri dalam suasana, habis. Kita akan hanyut, tak ada semangat. Macam-macam ilmu kena, iman kena, suasana dan sebagainya. Dan seterusnya soalan daripada muslimat. Minta maaf, saya nak tumpang tanya bagi pendapat Ustaz. Nah, pada masa kita nak pergi umrah atau haji, rasa Ustaz elokkah kita ikut cara wuduk Syafi'i ke Hambali bagi Ustaz lah. Masa kursus haji tu dia ajar apa? Dia sempat, saya tak pernah pergi haji lagi, itu masalahnya. Belum diberi rezeki lagi pergi haji. Dia, itulah orang yang pergi haji ni macam-macam level kan. Kalau yang alim, alhamdulillah. Kalau yang awam tak tahu apa, susah, dia pun dah pening. Tadi Ustaz kata ikut mazhab Syafi'i yang kau kedua. Tidur sana pula kata ikut Hanafi kena, dia dah mula. Jadi kalaulah dia ada kemampuan untuk mempelajari mazhab Syafi'i, silakan, itu yang terbaik. Kalau dia tak mampu, sebenarnya lagi senang mazhab Syafi'i. Sebab bila dia bertambah nak ikut mazhab lain, dia keterpaksa mengikut mazhab lain juga. Contohnya, macam mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi ni, sentuh tak batal. Tapi nak mengamalkan mazhab dia di dalam membatalkan, maka mestilah nak mengamalkan, kena ikut benda yang mengesahkan. Mana boleh yang membatalkan Nabi Hanafi, yang mengesahkan tak ikut Hanafi. Tak boleh. So dia kena berwuduk, dia kena berwuduk dengan cara Hanafi Maliki. Tapi tak susah mana pun berwuduk cara Maliki Hanafi. Tapi yang di sini selalu diambil Hanafi sebab dia lebih mudah sikit, sebab Maliki agak susah sikit. Maksudnya kita kan walaupun diwajibkan hanya sekadar selai rambut pun dah cukup kan mazhab Syafi'i. Tetapi kan disunatkan kita membasuh seluruh kepala. Disunatkan membasuh seluruh kepala, mengusap seluruh kepala, disunatkan. So bila kita dah mengusap seluruh kepala tu, dah alhamdulillah Maliki pun dah masuk, apa ni Hanafi pun dah masuk. Cuma Maliki ni dia kena satu lagi, setiap kali membasuh anggota dia kena gosok. Dia kena gosok. Itu wajib bagi mazhab Maliki. Maksud menggosok tu bukanlah gosok. Itu maksudnya dia kena melalukan anggota pada anggota. Kalau muka, kita kena sapu sebelumnya. Kalau tangan, kena lalukan. Kalau mazhab Syafi'i kan, kita celup cuk-cuk-cuk dalam golam atau tadah je payat kan, dah boleh lah. Mazhab Maliki tak boleh. Dia kena gosok. Gosok pun bukannya gosok yang tu. Maksudnya lalukan tangan pada anggota. Kaki pun kena pegang. Kita kaki kan boleh mazhab Syafi'i okey je. Tak payah gosok pun. Sunat je digosok.
So di sini banyakkan pilih Hanafi sebab Hanafi pun tak wajib gosok. Cuma pada basuh kepala tu penting. Basuh kepala dia kena sekurang-kurangnya seperempat kepala. So kita basuh semualah. Jangan cek Syafi'i je lagi batal ikut Hanafi. Jangan. Tak susah mana pun. Tak susah mana. So boleh je nak mengamalkan mazhab Hanafi tapi syarat basuh sekurang-kurang seperempat alang-alang seluruh kepala. Boleh? Boleh? Sepatutnya ada inilah apa dipanggil mutawif ke yang akan menerangkan masalah ni. Kalau apa-apa kemusykilan pun tanya mutawif sebab dia bukan masalah ni saja, macam-macam masalah lagi buat jamak pasal lah dan sebagainya. Sepatutnya kena tanya mutawif. Dan biasanya tamu haji saya tak tahu dia kan provide setiap grup ada dia punya ketua dia kan. Saya tak nak pergi haji macam susah. Boleh? Cukup? Bunyi keroncong perut dah kuat kan dengar? Syah dedek kita lapar. Apa? Ha? Dah ustaz yang lapar. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ha? Cukup. Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk kita faham, kita amalkan dan disampaikan kepada orang lain juga, dan kita akhiri majlis dengan tasbih kifarah subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.